Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya sekarang adalah Cik Saiful dari Uni KL. So beliau adalah antara yang expert dalam bidang polimer. So Cik Saiful boleh terangkan sikit penerangan tentang polimer, pengenalan tentang polimer di sini. Okey, kalau produk polimer everywhere, mana-mana dia ada. Macam mana kita nak kenal dia polimer? Plastik. Kan, produk-produk yang kat dapur ada, kat otomotif ada, kat elektrik elektronik ada, semua pakai polimer. Everywhere, polimer mana-mana ada. Sekarang ni salah satu cara untuk kita kurangkan penggunaan plastik ni adalah dengan menggunakan Kegunaan dia campuran dengan neutral fiber. Ada dia campur lalang, campur daun-daun pisang, macam-macam lah. Kita campur-campur fiber, kita dapat produk. Kita buat resin melalui twin screw, kita buat produk ni. Okey, polimer ni boleh recycle tak? Boleh recycle, jangan buang. Rugi. Okey. Boleh recycle balik, boleh digunakan balik. Okay. Biasanya barang recycle dari polimer dari plastik ni dia orang guna buat apa? Dia selalunya kalau recycle ni kebanyakannya dia buat benda-benda yang simple. Maksudnya bukan kualiti yang tinggi lah, kualiti yang baik. Contohnya kat kedai RM2. Itu adalah produk-produk recycle. Percaya tak percaya, compare kan kedai RM2 dengan kedai yang jual yang mahal. Compare kan. Contohnya hanger. Ambillah hanger. Kedai RM2 patah ada macam mana, kedai yang mahal patah ada macam mana. So kita dapat lihat kualiti dia macam itulah kan. Antara barang yang original ataupun barang yang recycle. Kita tak cakap barang yang recycle ni tak elok, tapi itu pilihan terletak di tangan kita sebagai pengguna. So macam mana kita nak gunakan bahan-bahan ni, macam mana kita nak lupuskan dia, terpulang pada kita. Yang penting kita nak jaga alas sekitar kita. Okay? Betul. Baik, terima kasih tuan. Sama-sama. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.